Oke, kita siramin dulu tanamannya. Oh, ini untuk turnipnya kita udah panen. Jadi kita bisa tanam turnip yang baru. Bibit kita masih ada 15. Oh, tomatonya juga udah langsung dipakai. Oke, okay guys, balik lagi dengan gue Agung 90 dan kita lanjutin lagi Doraemon Story Obsession ya. Di sini kita siramin tanaman dulu aja lah. Oh, bener, kita ambilin dulu di sini. Di episode sebelumnya kita udah dapat old pickaxe. Jadi ini buat nambang old pick. Dan terus kita dikasih bibit-bibit juga sama si Gemma dan kita tanam di sini gratis. Dan uang kita belum kepake dan sekarang ada 2785. Jadi kita butuh banyak banget. Sekitar berapa tuh? 3300-an lebih untuk ngebeli backpack yang lebih besar supaya kita bisa ngambilin item banyak di tas kita. Di sini kita ambil dulu ininya. Mana nih? Watering can kita. Jadi kita bakal siramin tanaman kita dulu. Terus abis nyiramin tanaman kita nggak, mungkin kita bakal keliling-keliling sebentar. Terus kita bakal nambang. Kita siramin dulu ini aja. Oh iya, yes, kita ada di West Natura. Jadi kita keliling-keliling sebentar. Ini kita coba masuk. Lebih enakan kalau misalnya kita zoom gini guys, yang disor cuma Nobitanya doang, tapi kalau misalkan kita full out zoomnya kita bakal ngeliat ya lumayan luas pemandangannya. Kita bisa lihat di samping kanan kita ini West Natura cuma ada tempat ini doang dan cuma ada dua shop, itu yang jualan sapi sama jualan ayam. Dari sini general store dan bukanya itu sayang banget. Bukannya sore banget sih. Jam 4 sampai jam 8 malam, jam 3 sampai jam 8 malam. Ini rumahnya siapa nih? Mayor. Kita coba masuk dulu. Ini Doraemonnya tinggal sama Mayor. Dan di sini nggak ada job-job gitu, guys. Open ledger. Apa nih? Wow, ini semacam apa, rangkuman total kita gitu, penjualan. Seharusnya ini adanya di rumah kita gitu guys, tapi ini adanya di rumah mayornya. Jang, oh jang harganya 101, kita udah total jual 3 jadi 300. Kalau si take, oh si take itu 30 harganya. Turnip, satu turnip itu harganya 110. Oke, okay. Hairstyle itu 30, bambu shoot itu 30. Jadi untuk barang-barang yang kita temuin di barang-barang liar atau tanaman-tanaman liar itu harganya ya minimal 30. Terus squid harganya itu, oh ini tergantung bintang kalau squid guys. Kalau untuk ikan-ikan itu harganya tergantung bintang juga. Jadi intinya di sini sih lebih worth untuk nambang. Kita bakal nambang aja ntar. Kita coba lagi keliling-keliling. Kita coba datangin Shizuka di tempatnya. Untuk awal-awal udah pasti kita ini tempatnya si Sunio dulu kerja. Sunionya tapi nggak ada. Dan bukanya itu dari jam 4 sore. Dari siang jam 12 sampai jam 4 sore, terus tutup dulu 1 jam. Ntar jam 6 sampai jam 10 buka lagi. Nah, dia tutupnya itu setiap Senin sama Jumat. Nah, kita coba keliling-keliling dulu nih susternya. Oke, kita coba baca di klinik lagi.
Okay, Saturday. Dia opennya itu dari jam 10 sampai siang. Istirahat jam 2, ntar sampai jam 5 dia buka lagi. Kalau untuk Sabtu, kalau untuk hari Sabtu dia bukanya cuma jam 10 sampai jam 12 siang doang. Ini cuma 2 jam doang bukanya, guys. Dia tutup hari Minggu sama hari apa tuh? Tuesday. Hari Selasa apa hari Kamis? Ini nggak bisa kita tangkap. Oke, jadi kita sekarang bakal langsung ke tempat kita nambang aja. Kita perlu banyak duit untuk bisa cepet-cepet dapat 6.000 biar kita bisa beli backpack. Oke, kita udah di tempat kita nambang, jadi kita bakal langsung tambang aja. Semoga aja kita cepet dapat tangga turunnya. Jadi semakin bawah itu semakin langka barang-barang yang kita dapat. Wah. Ini benar-benar nggak ada. Mana nih tangga kita? Oke, kita dapat tangga turunnya. Kita langsung turun. Semoga aja ini cepat untuk tangga turunnya. Oke, guys, ini stamina kita udah habis, tapi tangga turunnya belum kita dapat. Dan yang ini itu nggak bisa kita pukul karena mungkin ini kita pick kita ini belum di-upgrade. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita upgrade, kita bisa mukul yang ini. Dan ini nggak bisa dipukul. Kita langsung balik aja. Oh ya, benar. Di sini kita udah dapat seperti biasa building stone-nya banyak. Cover ore juga, dan di sini kita dapat fern fossil. Ini nggak tahu harganya berapa. Kita bakal jual aja. Kita langsung balik ke rumah aja. Oke. Kita jualin dulu barang-barang kita. Ini ada horse tail seperti biasa. Lumayan. Daripada nggak ada pemasukan. Nice. Untuk yang lainnya barangnya kita bakal simpan. Oke. Sebenarnya kita pengen mancing tapi stamina kita itu tinggal 4 dan kita mesti ngeluarin uang ke restoran supaya bisa mulain stamina. Dan di sini uang kita itu baru 2.700. Kita coba. Oh ya benar. Coba kita tidur sebentar apa stamina-nya nambah. Kita coba tidur dulu, guys. Kita coba tidur sampai jam 5 sore lah. Oke. Itu berarti kita tidur sekitar 3 jam, 3 jam lebih. Atau istirahat sih, lebih tepatnya. Kita coba lihat stamina-nya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita istirahat, itu stamina kita bakal nambah. Oke, okay, jadi untuk hari ini kita tidur lagi aja. Jadi besok misalkan kita nambang, itu kita bisa tidur dulu, istirahat dulu sebentar, nanti kita bisa lanjut nambang. Kita di sini bakal langsung tidur. Udah. Oke, okay, ini hari 8 kita, spring. Kita dapat 490. Berarti sudah 3.000 lebih, 3.200. Tinggal 2.000, sekitar 2.800 lagi kita bisa beli. Oke, kita siramin dulu tanamannya. Oh, ini untuk turnipnya kita udah panen. Jadi kita bisa tanam turnip yang baru. Bibit kita masih ada 15. Oh, tomatonya juga udah langsung berkembang itu, guys. Oh, potato maksudnya. Kirain tomato. Ini potato.
Oke, ini udah selesai kita siram dan sekarang kita panen. Oke, nice. Ini harganya satu turnip 110. Jadi kemungkinan kita langsung ini berarti dapatnya sekitar 2000 mungkin. 1010 mungkin 2000 1100 cuman 10. Jadi kita tinggal nambahin sedikit aja, kita udah bisa dapat backpack. Ini kita langsung jualin aja karena kita belum bisa masak untuk turnipnya. Kita langsung langsung jual terus kita tanam yang baru. Oke, okay guys, kita nambang dulu aja. Kita dapat tangga turun. Ini cepet banget. Semoga kita dapat tangga turun lagi. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Kita dapat tangga turun lagi. Dan ini udah di main B2F. Kita dapat gojang. Oke, kita udah lelah banget guys. Dan ini sebenarnya untuk nambang ini kita butuh stamina yang banyak. Kalau misalkan stamina kita cuma maksimalnya itu 100, kita dapat apa nih? Oh, dapat fosil trilobit. Oke, yes, be around long go, like long ago. Jadi misalkan kita stamina kita itu cuma 100, jadi kita harus banyak-banyak bawa makanan biar stamina kita nambah. Atau kita bisa istirahat dulu sebentar di luar. Jadi, wah, dapat ini 3 lumayan. Jadi stamina kita bakal nambah lagi kalau misalkan kita istirahat. Gini udah capek banget. Oke, kita bakal langsung keluar aja. Oke, barangnya kita bakal langsung jualin. Oke, ini dapat 3 lumayan. Kita jual si taktinya. Oke, kita lihat ntar hari ini itu kita dapat berapa. Ini benar-benar untuk awal-awal kita nggak tahu mau ngapain. Kita cuman bisa bertani gini aja, tanam-tanaman, terus nambang. Dan nggak tahu kita harus mesti ngapain lagi. Kita bisa mancing juga, tapi kalau misalkan mancing karena pancingan kita masih pancingan yang biasa, jadi dapat ikannya itu juga yang biasa banget dan murah. Jadi oke, okay, kita besok bakal mancing. Jadi kita nggak nambang dulu, kita bakal mancing. Kita sleep dulu aja. Oke, okay, kita dapat 1620 guys. Oh, jadi uang kita sekarang sudah 4800, jadi sekitar 1200 lagi. Kita bakal langsung bisa beli backpack. Kita siramin tanaman dulu aja. Seperti biasa, di sini kita masih belum punya ayam dan sapi. Tapi kita bakal cek harganya berapa. Kita habis nyeremin tanaman, jadi langsung ke tempat penjual ayam sama penjual sapi. Oke, kita ke penjual ayam dulu. Ini hari Monday. Jadi Monday dia buka, bukannya jam 9. Bukannya jam 9. Kita bakal skip dulu mungkin. Oh ya benar. Pokoknya jam 9, jadi kita bakal langsung skip aja ke jam 9. Ini nggak perlu banyak makan waktu, jadi langsung ke jam 9. Kita bisa langsung lihat harga ayamnya. Oke, Helen.
Come in. Welcome to the chicken shop, Nobi. Okay, you can talk with me free of charge. Nice, kita tanya dulu harga sapinya, harga ayamnya itu berapa? Oh, untuk satu ayam harganya 2000, guys. Okay. Harganya 2000. Terus tolnya itu chicken feednya harganya 10 untuk satu chicken feed. Terus ada snack juga harganya 20. Okay. Kita keluar, terus kita ke tempat pembelian ayam, pembelian sapi. Oh, ini ada Doraemon. Kita jauhin dulu kameranya, dan di sini kita coba masuk kandangnya, bisa nggak sih? Oh, bisa. Terus ini silonya, dan kita bakal buat ntar silo. Drop water bisa. Oh, kita bisa ngambil air orang juga. Kita ke counter mark livestock. Okay, di sini ada siapa nih? Aries. Di sini jual sapi sama domba, terus jual peralatannya juga seperti sikat, terus milkernya. Kita tanya dulu harga sapinya itu berapa? By a cow. Harga sapinya 6000, guys. Untuk satu sapi, dan cuman ada satu jenis sapi. Terus harga dombanya 4000. Untuk barang-barangnya sikat 500, milkernya 1000, clippersnya 1000. Makanannya seperti biasa 10. Dan ini cow seed. Oh, ini kemungkinan untuk hamilin sapinya. Ini untuk hamilin dombanya. Dan ini animal snack-nya. Oke, jadi itu aja yang perlu kita tahu. Tetap tujuan pertama kita ngebeli backpacknya. Dan mungkin kita bakal mancing dulu aja. Kita coba ke pantai. Oh ya, benar. Kita coba ke restoran dulu. Di restoran ini Revedelis bukanya jam siang, jam 12. Untuk Monday, oh, hari ini dia tutup. Okay, hari ini dia tutup, jadi kita nggak bakal masuk ke situ. Jadi kita bakal langsung ke pantai aja. Di Jajan Cave. Sini kita nggak mancing di situ. Kita coba mancing di tempat lain, di beachnya. Ini dia. Kita coba cek. What are George's rap? Apa bisa kita pakai kah? Kita coba mancing di sini. Nggak, apakah? Wah, benar, pancingan kita ketinggalan, guys. Jadi kita bakal balik lagi ke rumah, terus bakal balik lagi ke sini. Oke, kita udah ambil pancingan kita. Kita bakal mancing dulu di sini. Sini juga banyak barang-barang pantai gitu yang belum kita ambilin. Kita takutnya space-nya nggak cukup untuk ikannya. Kita coba tunggu. Wah, ini ada yang gigit. Oh. Wow, kita dapat squid lagi. Kita belum dapat ikan yang beda. Oke, ada satu. Oh, dapat horse mackerel. Itu kemungkinan ikannya yang biasa aja, mackerel. Soalnya ikannya kecil banget, guys. Kita coba tangkap satu ikan lagi. Oke, ini kita dapat ikan yang lumayan besar. Wow,
kita dapat octopus atau kita dapat gurita CC 49 walaupun bintang 1 ini kemungkinan mahal. Oke, kita ambilin barang 4 ini udah. Oh, masih ada satu slot, kita ambil barang pantainya dulu. Ini kita bisa ambil. Nice, ini juga. Oke, guys, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jadi kita bakal lanjut lagi di next episode. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan videonya. Gue Abang, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.